Viral, Ustadz sambut dan beri minuman para biksu Thailand yang jalan kaki ke Candi Borobudur. Viral di media sosial, sejumlah momen sambutan hangat warga kepada rombongan 32 biksu yang berjalan kaki dari Thailand ke Borobudur, Jawa Tengah. Diketahui para biksu ini melakukan perjalanan religi untuk ibadah saat hari Raya Waisak di Borobudur 4 Juni 2023 mendatang. Mereka sudah melakukan jalan kaki dari Thailand sejak 2 bulan lalu. Warga Indonesia yang melihat rombongan biksu ini pun memberikan sambutan hangat dari menyapa, memberi cenderamata hingga memberikan minuman. Seperti yang diunggah oleh salah satu akun TikTok Selasa 16 Mei 2023 yang tampak mengunggah momen pembagian kopi krimer dari warkop untuk para biksu. Para biksu tampak duduk lesehan, sedangkan seorang pria memakai baju gamis warna hitam tampak membagi-bagikan kopi. Kemudian dalam video lainnya tampak warga membagikan air kemasan untuk para biksu dan menyapa mereka dengan ramah di Jalan Indramayu. Di Indramayu ini anak-anak sekolah bahkan sampai berdiri berjejer di jalan untuk menyapa para biksu. Siswa-siswi itu bahkan sampai jerit-jerit memberikan semangat hingga turut diabadikan biksu memakai kamera ponsel mereka. Terlihat juga para biksu yang melakukan ritual tudong mendapat pengawalan dari Banser hingga pemuda Pancasila. Di sisi lain, dalam unggahan akun TikTok, tampak warga memberikan citra mata untuk para biksu. Biksu itu pun menyambut ramah, bahkan meminta satu di antaranya meminta foto bareng warga sebagai kenang-kenangan.